A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam program pengajian Al-Quran kita, iaitu ngaji.my. Alhamdulillah, kita teruskan pula dengan huruf-huruf idgham. Huruf idgham terbagi kepada 6. Jadi kena ingat, huruf idgham terbagi kepada 6. Yang pertama huruf idgham adalah ya. Yang kedua waw. Yang ketiga mim. Yang keempat nun. Yang kelima adalah lam. Yang keenam adalah ra. Jadi ini adalah huruf-huruf idgham. Jadi kena ingat, huruf idgham ada 6. Ya, waw, mim, nun, lam dan ra. Jadi kat sini, apabila nun mati dan tanwin bertemu salah satu huruf idgham, apabila nun mati ataupun nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham yang 6, maka wajib diidghamkan ke dalam huruf idgham. Bermakna diwajibkan, wajib bacaan dia, wajib hukum dia memasukkan ataupun wajib diidghamkan ke dalam huruf idgham. Maknanya wajib kita memasukkan memasukkan huruf yang pertama tu, nun mati ataupun tanwin tu, ke dalam huruf idgham. Misalnya kat sini kita boleh buat nun mati ataupun bawa dia tanwin bertemu salah satu huruf ya, waw, mim, nun, lam, ra. Ya, waw, mim, nun, lam, ra. Jadi kat sini dikatakan nun mati ataupun tanwin ni diidghamkan, kita mengidghamkan, memasukkan nun mati dan tanwin ni ke dalam huruf-huruf idgham ni. Dan kedua-dua huruf ni, kedua-dua ni menjadi satu huruf yang bersabdu. Misalnya ya akan menjadi sabdu, waw akan menjadi sabdu, mim akan menjadi sabdu atas, nun akan menjadi sabdu, lam sabdu, ra sabdu. Sama juga dengan tanwin, ya sabdu, waw sabdu, mim akan sabdu, nun akan menjadi sabdu, lam akan menjadi sabdu, ra akan menjadi sabdu. Okey. Jadi yang seterusnya, di dalam Al-Quran bacaan idgham nun sukun tidak diberi tanda sukun. Bacaan tidak diberi tanda sukun. Oh, macam mana tu ustaz? Tidak diberi tanda sukun. Okey. Seperti contoh nun mati, di dalam Al-Quran tidak akan dinyatakan nun mati. Nanti ustaz akan tunjukkan contoh dia. Okey. Untuk idgham, untuk idgham di bawah hukum nun mati dan tanwin terbagi kepada dua bahagian. Yang pertama adalah idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah. Jadi apa tu idgham ustaz dan kenapa terbagi kepada dua? Jadi ini adalah hukum-hukum ilmu tajwid. Jadi idgham terbagi kepada dua, idgham ma'al gunnah dan idgham bila gunnah. Jadi kena ingat, di bawah hukum nun mati dan tanwin ada hukum idgham, dan idgham terbagi kepada dua bahagian, idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah. Jadi kat sini ustaz akan menerangkan berkenaan tentang hukum idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah bermaksud memasukkan serta dengung. Kena ingat, idgham ma'al gunnah memasukkan serta dengung. Tadi idgham memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu.
Memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Idgham ma'al lunah, memasukkan ke dalam sesuatu serta dengung. Kita memasukkan sesuatu huruf tu, huruf ke dalam huruf dan didengungkan. Okey. Ia juga dinamakan idgham naqis. Idgham naqis selain idgham ma'al lunah, ia juga dikenali sebagai idgham naqis. Jadi jangan terkejut tiba-tiba ada idgham ma'al lunah, idgham naqis. Dia adalah sama. Okey. Untuk idgham naqis, iaitu maksud dia memasukkan secara tidak sempurna kerana mahraj hukum nun mati dan tanwin telah dihilangkan. Maknanya hukum nun mati dan tanwin telah dihilangkan tetapi sifat dengungnya masih dikekalkan. Dengan sempurna dua harkat. Jadi kena ingat bacaan hukum idgham ma'al lunah ataupun idgham naqis, hukum bacaannya adalah dua harkat. Dan dalam idgham ma'al lunah ataupun idgham naqis terbahagi kepada empat huruf. Jadi kena ingat idgham ma'al lunah huruf dia terbahagi kepada empat. Yang pertama ya, yang kedua waw, yang ketiga mim, yang keempat nun. Kena ingat idgham ma'al lunah ada empat huruf. Yang pertama ya, waw, mim dan nun. Ya, waw, mim dan nun. Di dalam Al-Quran hanya huruf nun dan mim diberi tanda sabdu di atasnya kerana sifatnya bersama, sedangkan huruf waw dan ya tidak diberi. Maknanya kat sini dikatakan waw dan ya tidak diberi tanda sabdu di atasnya, nun dan mim diberi tanda sabdu di dalam Al-Quran Rasam Usmani. Okey. Kat sini ustaz akan tunjukkan contoh. Yang pertama nun mati bertemu dengan ya. Misalnya ayyaf qahu, ayyaf qahu. Kat sini kita boleh lihat yang mana nun mati bertemu dengan ya. Jadi cara untuk kita menyebutnya adalah ayyaf qahu, ayyaf qahu. Dia bukannya anyafqahu. Jadi dimasukkan nun ke dalam ya dan didengungkan anyafqahu sebanyak dua harkat anyafqahu. Kemudian untuk yang tanwin, contoh bagi tanwin, tanwin bertemu dengan ya. Seperti contoh kat sini hisaban yasira, hisaban yasira. Jadi dekat sini ba tanwin di atas bertemu dengan huruf idgham iaitu ya. Jadi bacaan dia perlu didengungkan, bukannya bacaan yang tidak dengung iaitu hisaban yasira. Itu yang bukan hukum bacaan idgham ma'al lunah. Bila kita jumpa di dalam Al-Quran tanwin bertemu dengan ya, yang mana kat sini dia berlaku di dalam dua kalimah. Tanwin bertemu dengan ya bertemu dalam dua kalimah. Hisaban yasira. Jadi bacaan dia perlu didengungkan, didengungkan. Dan ke sini dia ya ni akan menjadi sabdu, akan menjadi sabdu tasdid. Okey. Jadi untuk contoh yang kedua, saya bagi contoh
Yang kedua, supaya kita faham dan nampak apakah yang dikatakan hukum idgham maklunah. Untuk yang kedua, Ustaz akan ambil contoh huruf idgham, iaitu waw. Waw. Jadi nun mati bertemu dengan huruf waw. Seperti contoh kat sini, miwarai. Okay, bacaan dia miwarai. Sekiranya bukan idgham ma'lunah, dia dibaca min warai. Jadi bila mana nun mati bertemu dengan waw, kita akan baca dengan bacaan hukum idgham ma'al gunnah, iaitu miwarai. Jadi kat sini Ustaz harap semua yang menonton, yang mendengar dapat memahami hukum bacaan idgham ma'al gunnah dan apakah dia idgham ma'al gunnah. Jadi kat sini yang dikatakan kat sini, idgham ma'al gunnah hendaklah terdiri daripada dua kalimah. Dua kalimah. Jika nun mati bertemu dengan huruf idgham dalam satu kalimah, itu dikatakan izhar mutlak. Bila mana dia dalam dua kalimah, baru dia dikatakan dengan hukum idgham ma'al gunnah. Jadi alhamdulillah, ini adalah salah satu contoh-contoh hukum bagi idgham ma'al gunnah. Jadi insyaAllah kita akan sambung pada episod yang seterusnya dalam program mengaji.my bagi hukum yang seterusnya, iaitu hukum idgham bila gunnah. Jadi insyaAllah setakat ini saja untuk perkongsian kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.